Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada para sahabat. Kata Nabi, Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaq fihi abwabul jahim, wa fihi laylatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan itu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dalam hidupnya. Ini adalah salah satu di antara khutbah Nabi tentang keutamaan Ramadan yang kita bisa renungkan untuk menjadi motivasi buat kita. Salah satu yang paling penting dari keutamaan Ramadan itu adalah puncaknya, di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita beribadah di malam itu dengan satu jenis ibadah, itu lebih baik nilainya di mata Allah daripada kita beribadah dengan ibadah yang sama selama 80 tahun lebih. Kemudian Allah juga Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Ramadan itu syahrun unzila fihil Qur'an. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang Allah pilih. Allah memilih di antara 12 bulan dalam 1 tahun Hijriah, yaitu Ramadan, untuk Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagaimana Allah memilih Jibril di antara banyak malaikat, kemudian Allah memilih Rasulullah SAW di antara banyak nabi, maka begitulah Allah memilih Ramadan di antara banyak bulan. Sehingga di sini menunjukkan betapa mulianya Ramadan, sebagaimana mulianya Jibril di antara malaikat, sebagaimana mulianya Rasulullah SAW di antara manusia, maka begitulah mulianya Ramadan di antara waktu-waktu yang lain. Sehingga siapa yang ingin dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, maka dia harus memuliakan Ramadan. Siapa yang ingin diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya, seperti Allah meninggikan derajat Jibril, Rasulullah, Ramadan, maka jadikan Ramadan itu sebagai bulan untuk memperbanyak amal soleh. Karena satu-satunya cara kita memuliakan Ramadan adalah dengan beramal soleh. Dan ketika Allah memilih Ramadan sebagai bulan Al-Quran, itu juga berarti kita dianjurkan untuk banyak membaca dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi setiap Ramadan mengkhatamkan Al-Quran dengan pemaknaannya, dengan tadaburnya, bukan hanya tilawahnya. Bahkan Nabi suka sekali membaca Al-Quran di dalam salat tarawihnya dengan bacaan yang panjang. Satu rakaat beliau membaca satu surat Al-Baqarah. Satu rakaat berikutnya beliau membaca satu surat Ali Imran. Bahkan kadang beliau pernah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am hanya dengan satu rakaat saja. Ini menunjukkan betapa semangat Nabi SAW untuk lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu luar biasa. Kemudian Ramadan juga disebut sebagai Syahrut Taubah, bulan diampuni dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua amal saleh yang ada di bulan Ramadan itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih di malam-malam Ramadan dalam keadaan beriman dan sungguh-sungguh, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, memberikan makanan bagi orang yang berbuka, itikaf, Lailatul Qadar, sedekah, dan seterusnya. Semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah maghfirah dan taubah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa bertaubat di bulan Ramadan atas kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelum ini, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bertaubat di bulan-bulan yang lain. Karena biasanya bulan Ramadan itu mood kita lagi bagus. Di bulan Ramadan itu iman kita lagi bertambah. Sehingga kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu bertaubat, rasa-rasanya berat bagi kita bertaubat di bulan yang lain. Jadikan Ramadan sebagai bulan pengakuan dosa.
bulan meminta ampun, dan bulan untuk berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara fadail, keutamaan-keutamaan Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di bulan yang berkah ini. Barakallahu fikum. Change yourself, change your future. Ayo, hijrah finansial.